Ya, halo, balik lagi di Paduka Sport, dan kali ini gue akan lanjutkan kembali karir dari Tuan Muda Paduka. Dan kita sudah berada di pertandingan semifinal melawan Kashima Antler, lagi-lagi klub dari Jepang yang akan kita hadapi. Tapi sebelum itu gue akan melakukan beberapa update dulu terhadap Tuan Muda Paduka. Yang pertama gue akan mengupdate skill point dulu, 4 skill point ya. Kita lihat defending nanti dulu lah ya. Mungkin dribbling, ini nambahin apa? Attacking position, jangan dulu. Oke, kita akan nambahin ini ya, free kick accuracy and shoot power. Nambah lumayan, tadi berapa poin ya? 2 poin. Ini 1 poin juga free kick, tambahin lagi ya. Gak tahu, gue kayaknya pengen nambahin free kick di kali ini ya, kesempatan kali ini. Ya udah, 4 skill point dan free kick accuracy kita di 80 sekarang. Terus karena ada yang kasih masukan juga ya, kita kasih long distance shooter untuk burst-nya. Dan kita juga mensiasati kalau misalnya pelatih minta shoot from outside the box ya. Kadang suka kesel ya kan. Nah, biar kita bisa dapetin objektif itu. Terus yang berikutnya gue akan ganti sepatu. Sekarang lagi pakai Nike Hyper Venom Phantom. Coba kita pakai Nike Mercurial ya, Vapor Elite. Kok beda ya antara gambar dengan pengaplikasiannya. Ngaco. Ini kok NB? What the heck? Berarti tidak sesuai ya. Ya udah ini aja ya, Nike Mercurial 98. Kita ganti sepatu dulu biar ada penyegaran dari Tuan Muda Paduka. Pertandingan pertama kita akan bertandang dulu ke kandang Kashima Antler di Jepang, di Kashima Soccer Stadium. Dan kita menjadi starting 11 di pertandingan kali ini. Kita langsung saja ke pertandingannya, let's go. Ya, kita sudah berada di Kashima Soccer Stadium di Jepang. Kembali kita bulak-balik Jepang ya, karena lawan kita di Liga Champions Asia dari Jepang. Oke, okay, match rating 8,5, avoid loss, success dribble 40%. Oke, okay, masuk akal. Let's go. Sip. Sudah dilakukan. Ya, bagus. Come on. Oke. Okay. Oh, sini. Sini. Ya ampun. Lee Dong-kyung akan mengambil corner kick. Coba kita minta ya. Aduh, gak dikasih dong. Aduh, itu padahal bola enak tuh. Gak kena coy. Sip. Coba kita dari situ. Perksnya nyala kan. Distance shooter. Coba kita minta lagi guys. Oke, dikasih. Oke. Diblok sama back kali ini. Kita lihat sekali lagi. Udah kenceng banget tuh. Tapi kalau nggak ada back juga masih ada kiper coy. Oke. Aduh. Come on. Oke. Gila, masih bisa di-save. Oke. Ngeri kali Anda. Shot sekencang itu masih di save dong. Yuk, kasih lagi dong. Aduh, gak dapet. Yuk. Kali ini, ternyata harus dikasih pelan guys. Oke. Giliran pelan, apa kena deflect ya? Kita lihat sekali lagi. Kaki kanan. Lesi ya dari Tuan Muda kita lihat. Deflect kah? Enggak sih. Cuman emang enggak kelihatan aja. Di jarak pandangnya tertutup oleh back dari Kashima Antler. Ya, Kashima Antler sendiri menyingkirkan Jeon Buk ya, dan juga menyingkirkan Bali United di playoff. Dia masuk semifinal lagi ya, lewat playoff tapi masuk semifinal. Ngeri ya dong. Anzai, namanya Anzai dong. Anzai Misao.
Coba kalian cari tuh, namanya Anzai. Ada nggak pemain Kashima Antlers? Wuxi, pemain Cina kayaknya ya. Anzai, masih Anzai. Come on, aduh, dilewat gitu aja, ah, coy. Sip. Loh, ke kita ternyata ngoper. Kirain ada siapa? Ilok biasanya. Yun Ilok. Ansai. Oke, Ziggler, nice. Aduh, ngopernya terlalu ini ah, asal nih ah. Backnya dapat. Kim Min Jin. Oke. Sundul. Dapat dong, main Smackdown ada. Ini main bola coy, Ilok, come on Ilok. Aduh, tackle-nya jahat kali. Itu apa sponsornya, Lixil. Lah kita yang ngambil mentang-mentang free kick akurasi kita udah naik ya. Sejauh itu dikasih ke tuan muda coy. Ngeri gak tuh, coba tuh kali ini. Enak banget ya, perks long shooter distance ya. Dari jarak jauh langsung ngeri, tendangannya melintir, tekuar-kuar ya kan. Kita kalau disuruh outside the box lagi nggak usah khawatir sekarang. Ah, tapi di dalam sih hitungannya itu. Ya, di dalam. Mantap kali. 2-0. Kita total berapa gol ya di Champions League? Ngeri juga sih. Oke, nice tuan muda. Sip. Ilok, nice. Come on, Ilok. Dua tari. Oh, nice. Aduh, hampir direbut lagi. Olai. Yuma. Awas. Eleke. Berbahaya. Oh, nice Pereira. Tumben ya, waras Pereira ya. Ilok, tuan muda, masih tuan muda, kasih Lee Dong Kyong, nice. Lee Dong Kyong ada yang lari, oke. Oh, blessing dong, siapa itu? Pemain Vietnam, ih, Nguyen Tuan An, ngeri coy. Asia Tenggara, mengkudeta Jepang guys. Blessing dia, ngeri. Operan dari Lee Dong Kyong agak nggak enak sih sebenarnya, itu dia nge-shoot tapi bisa, ih itu nggak sengaja apa ya, agak didorong dikit sih sama back, dia sambil jatuh nge-shootnya. 3-0 half time whistle babak kedua sudah dilakukan tadi oleh tuan muda Paduka Madrid. Aduh, kepotong guys. Berbahaya kali ini. Nice Pereira, dapat lagi wing. Yo, Kim Min Jun. Lama Anda. Wing. Sip, mantap. Tuan An. Oke. Oke. Aduh, Tia. Aduh, sayang sekali guys. Thank you. Siapa ya yang ini ya nyaranin apa pakai perks distance shooter? Berbahaya kali ini. Oh, dipetik saja oleh Yu Hyun Woo. Nice, Kim Min Jun. Iya, mantap. Yun Ilok. Yo, Seong Woo. Sip. Kemana Anda ya? Handsball. Handsball jelas. Ilok diganti. Dan kita langsung dikasih dong. Bener juga tuh. Dikasih dong free kick. Coba ya. Kita begini ya. Oke, sudah lakukan. Masih ngaco. Bentang-bentang free kick akurasinya udah naik ya. Waduh, ya jauh banget. Oke, berarti kita sudah menjadi spesialis penalti dan free kick. Tinggal kita latihan aja yang benar, coy. Jangan sampai malu-maluin, ya kan?
Yuma, Arthur, Keki. Oh, berbahaya. Ferreira, come on. Ziegler ternyata, bukan Ferreira. Madrid, nice. Ada siapa di sana? Franz Gomez. Oke, okay, kasih Lee Dongkyong. Ada Kim Min Jun. Kayaknya Lee Chung Yong udah gak ada ya. Oh, mantap kali. Kombinasinya ngeri coy. Ubon Sang masuk menggantikan Lee Dongkyong. Oke. Okay. Coba Sundul. Sip. Oke. Okay. Aduh, mau first time dia. Gagal. Yuma Suzuki. Come on guys. Berbahaya kali ini. Diambil saja oleh kiper dari. Oh, pakai jatuh-jatuh segala coy. Oke. Okay. Ada siapa wing? Kasih ke Madrid. Oke, okay, ini nice. Oke. Okay. Have fun banget tuan muda ya. Oke, okay, corner kick kasih dong. Gak dikasih dong. Shoot. Gila. Shoot. Gak masuk sih Franz. What the heck. Siap sini. Bagus. Duman gak? Gak jadi. Anjay. Gak ada yang jawab soalnya. Duman gak? Gak ada yang jawab. Jadi ya kena deh. Arthur kick. Ule. Diego Pituka. Araki. Ansai. Oke. Okay. Kemenangan yang sangat penting di leg pertama ini. Dan kita bermain di tandang ya. Di kandang Kashima Antler. Kita unggul 3-0. Tentunya modal berharga untuk menjalani leg kedua. Come on. Manager rating masih minus 5 karena ada satu objektif yang tidak terpenuhi, kayaknya match rating ya. Ya, kurang 0,3 dan kita sebenarnya jadi man of the match di pertandingan kali ini. Ya, pertandingan leg kedua, Ulsan Hyundai melawan Kashima Antler. Kita lihat terpampang ya, jersey dari tuan muda. Kita masuk sebagai pemain pengganti kayaknya. Ya, kita masuk menggantikan Adam di menit ke-55. Skor masih 0-0. Ya, let's go lah. Iya, masuk. Tuan muda Paduka menggantikan Adam, si jenggot ya, yang sempat maruk dia. Oke. Oh, corner ternyata. Dapat dong. Aduh, ternyata terlalu lemah corner dari siapa itu? Kita lihat Ilok. Oh, nice. Lee Chung Yong. Oh, Lee Chung Yong masih ada ya. Ternyata diistirahatkan mungkin. Pertandingan leg pertama. Nice. Sip. Oper. Nggak terlalu berat ya beban di leg kedua ini. Nggak seperti lawan Yokohama. Kita masih belum aman ya. Nah, ini udah unggul 3-0. Menit ke-70 juga ya. Ya jadi ngaco mainnya coy. Come on dong. Tetap semangat tuan muda. Anda jangan malas-malasan, mentang-mentang sudah unggul 3-0 ya kan. Come on, Ilok. Kasih tuan muda, balikin lagi ke Yun Ilok. Come on, tuan muda, mendekat ya. Menjauh lagi. Tapi Ilok tidak kunjung melepaskan tendangan. Oke. Okay. Sip, lolos dari offset. Salut, kembali kita lihat dia cerdik sekali ya. Lepas dari jebakan offset. Ih, nyangkanya offset kan para pemain Kashima. Ya, sudah tidak terbendung lah tuan muda ini di Asia. Sudah seharusnya hijrah lagi ya. Tapi kita harus selesaikan tugas kita dulu di Ulsan ya. Gua ada misi tersendiri untuk bisa meraih gelar
AFC Champions League tentunya bersama Ulsan Hyundai. Itu mimpi tuan muda saat ini. Iya, Ferreira, nice. Andrada, Lee Dongkyong, aduh, dipoles doang. Ih, Lee Dongkyong keren. Mantap, kasih ke Ilok. Ilok. Masih Ilok. Oke, tuan muda. Oke, kasih ke Andrada, Lee Dongkyong. Aduh, kenapa gak di-shoot? Kembali Lee Dongkyong menjadi manusia yang sangat humble. Dia tidak mau nge-shoot bola, selalu memberikan kepada temannya. Berbahaya, Yuma. Tiang. Ferreira. Ada Lee Chung Yong. Masih Lee Chung Yong. Nice, tuan muda. Oke, gocek dikit. Oke. Oke, tenang. Ah, banyak gaya Anda. Dapat Everaldo, bahaya. Come on, nice. Aduh, pelanggaran. Ilok keluar, digantikan oleh Umong Sang. Oke, okay. Nice. Tuan muda lagi. Coba kita kasih ke Umong Sang. Mantap kali. Soloran Anda. Ya, dikasih lagi ke tuan muda Paduka. Ya, di shoot dari jarak jauh. Horror kick. Ya, Nguyen Tuan An keluar. Aduh, gak dikasih dong corner kick. Wow, kepala Lee Dongkyong terbuat dari apa, guys? Sundulan dari kotak luar kotak penalti, kenceng banget, anjay. Oke, sudah dilakukan. Come on, Lee Chung Yong, nice, Franz Gamez. Umong Sang. Wih, mantap. Sip. Radio Wing. Aduh, gak jelas. Lee Dongkyong. Kali ini dia mau nge-shot. Corner kick lagi. Kasih dong sini. Nah, gitu. Ya ampun, gak mau ngasih Anda. Udah berapa kali corner kick ini. Handsball. Iya. Nice. Anda sudah game over, Kasima. Sudah game over ya. Kita lihat shot dari tuan muda mengenai tangan dari back Kasima. Siapa itu namanya ya? Gak kelihatan, coy. Oke, penalti. Seperti biasa, kita akan melakukan dengan berputar-putar dulu. Ya. Terbaca, guys. Mau panen kak, nggak jadi ah, nggak jadi panen kak. Suzuki. Oke, Suzuki, Honda, Toyota. Come on, eleke, eleke. Kalau bahasa Jawa itu eleke itu elek, elek jelek ya. Eleke. Come on, menit 82. Sip. Oke, Lee Dongkyong, nice. Oke, Paduka terbang dia. Come on, guys. Oke, melebar dia ternyata. Wing, come on, wing. Wey, Ferreira, Anda di mana? Oke, Eleke. Corner kick lagi. Kita nunggu di depan aja ya. Agak mundur dikit. Dapat. Come on. Oh, hampir saja. Salah. Salah umpan, guys. Hampir aja blunder tuan muda. Oke, kita cari. Aduh, udah cari tempat ya kan. Nggak jadi di crossing. Ah. Capek, guys. Come on. Mixau. Eleke. Come on. Nice.
Ziggler. Aduh, banyak gaya Ziggler. Udah pada bercanda mainnya, guys. Udah pada bercanda mainnya. Udah pada gak serius. Oke, okay, ya full time whistle. Kita menuju final AFC Champions League. Come on. Iya, manager ratingnya plus 15. Kita akan lihat dulu. Ya, shot conversion-nya dia tidak terpenuhi ya. Hanya 25%. Oke. Okay. Oke, segitu aja dulu buat part kali ini. Dan terima kasih yang sudah mengikuti series ini. Yang belum subscribe, silakan bisa di-subscribe dulu. Dan sampai jumpa di video berikutnya.